kereta jam berapa, Kak? Jam 9 pagi, Bu. Jadi, Zaskia langsung berangkat habis sholat Id ya. Ibu tenang aja. Zaskia janji pasti bakal pulang setiap lebaran. Ya. Oke. Kak, yang penting. Enggak, aku duluan. Gimana dong, Bu? Tahun ini aku nggak bisa pulang. Udah, nggak apa-apa. Gimana lagi? Yang penting kamu sehat-sehat ya. Aduh, Bu, aku gak sempet pulang nih, kerjaanku banyak banget. 2-3 hari aja, masa gak sempet? Gak sempet, Bu, gak bisa. Aduh! Kenapa, Kak? Blazer aku sobek lagi. Duh, udah dulu ya, Bu, aku repot banget nih. Kak, sempetin pulang dong. Ntar aku masakin deh. Bentar aja, Kak. Udah dong, Dek. Aku jadi gak fokus kerja kalau diteleponin terus kayak gini. Tahun depan aku pulang deh. Udah ya, aku masih banyak kerja nih. Ibu. Bu, tadi aku telepon kakak. Katanya kalau kerjanya udah beres, kakak mau pulang? Yang benar. Iya benar, Bu. Kalau gitu, Ibu mau bikin kado ya buat kakak, buat hadiah lebaran. Kamu bantu Ibu, ya? Iya. Aku lagi sibuk banget nih, nanti aja ya ngobrolnya. Sebentar, Ibu cuma mau tanya, kamu jadinya pulang tanggal berapa? Udah beli tiket? Apaan sih pulang-pulang dulu? Kan aku udah bilang, aku gak bisa pulang. Udah ya, aku mau kerja dulu. Kakak harus pulang. Dek, kan aku udah bilang. Kakak tahu gak sih? Setiap hari ibu tuh nungguin kakak. Dulu waktu kakak berangkat ke Jakarta, kakak kan janji mau pulang. Ya tapi kan kenyataannya aku sibuk banget. Terus gimana dong? Kamu juga harus ngertiin aku lah. Sebenarnya ibu minta aku buat rahasiain ini ke kakak. Tapi aku rasa kakak perlu tahu. Ibu, yang penting sekarang kamu udah pulang. Ibu kami.
Sejak tahun lalu, penglihatan ibu sudah mulai menghilang. Makanya, ibu sangat ingin merasakan kehadiran kakak. Ibu udah nyiapin hadiah loh buat kakak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, sekarang kita bisa buka puasa bareng lagi kayak dulu. Yuk, kita buka puasa yuk.